Semua orang duk tanya pasal bila nak dapat bantuan. Rasanya semua orang dah seronok dengan package yang dah diumumkan oleh kerajaan. Satu persoalan baru timbul, bila nak dapat? Jangan bimbang, package kita kali ini memang fokus semua orang akan dapat bantuan. Daripada rakyat yang tidak bekerja hinggalah kepada konglomerat besar yang terjejas dengan COVID-19 ini, insya-Allah dalam radar bantuan kerajaan. Yang paling cepat akan diusahakan pembayaran ialah golongan yang telah tersenarai di dalam penerima BSH. Apa dia BSH? Bantuan sara hidup untuk mereka-mereka yang dalam kategori B40. Siapa yang B40? B40 ini ialah mereka yang mempunyai pendapatan RM4,000 dan ke bawah. Dan insya-Allah mereka ini akan menjadi penerima yang paling cepat kerana data-data mereka sudah lengkap di peringkat kerajaan dan sekarang dalam peringkat akhir proses untuk mengeluarkan bayaran kepada mereka yang terlibat. Dan insya-Allah untuk mereka yang tak ada dalam senarai, kita minta supaya mereka ini untuk mendaftar semula dan kita akan proses semua permohonan ini secepat mungkin untuk kita pastikan tidak ada rakyat daripada golongan B40 yang tercicir daripada senarai penerima bantuan. Kita faham, hari ini kes kawalan pergerakan ini menyebabkan rakyat semua susah. Ada yang mungkin Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka tak ada sembarang masalah dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Tetapi yang saya yakin yang paling terkesan dengan arahan kawalan pergerakan ini ialah golongan-golongan yang tersenarai di bawah kategori B40. Iaitu mereka-mereka dalam senarai BSH ini. InsyaAllah kita akan usahakan supaya bayaran untuk penerima BSH ini kita usahakan secepat mungkin seawal bulan April ataupun pertengahan bulan April supaya semua yang terjejas daripada arahan kawalan pergerakan ini dapat memanfaatkan sumbangan ini untuk meneruskan hidup mereka dengan lebih selesa, insyaAllah. Tuan-tuan, duit sumbangan ini adalah untuk memastikan setiap isi rumah rakyat, terutama sekali dalam kategori B40, dapat meneruskan kehidupan dengan baik tanpa perlu mengalami masalah untuk mengikat perut dan sebagainya. Jadi, pastikan setiap sumbangan ini digunakan sebaik mungkin. Jangan ada yang dah ada dalam kepala, nak tukar handphone, nak tukar sport rim, tukar perabot. Pastikan duit ini digunakan sebaik mungkin untuk kita pastikan anak-anak kita di rumah, kalau kita ada ayah-ayah kita, untuk kita berikan mereka sepenuhnya keperluan daripada bantuan kerajaan ini untuk mereka ini mendapat makanan yang secukupnya, dapat menyediakan keperluan yang secukupnya untuk mereka. Jangan sekali-kali tersilap menggunakan bantuan ini untuk urusan lain yang terpesong daripada tujuan bantuan kerajaan ini.